LDII Kota dan Kabupaten Malang menghelat pengajian akbar yang diikuti 700 remaja LDII Semalang Raya. Acara bertempat di Masjid Radotul Janang Malang pada Sabtu 29 Oktober 2022. Acara tersebut menghadirkan sejumlah narasumber, di antaranya Guru Besar UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Kiai Haji Imam Suprayogo, Ketua PBNU Bidang Keagamaan, Kiai Haji Ahmad Fahru Rozi, dan Ketua MUI Kota Batu, Kiai Haji Nurbani Yusuf. Ketua DPW LDI Jatim, Muhammad Amroji mengatakan, pengajian ini sebagai ajang untuk memperkuat ukhuwah Islamiyah dengan masyarakat lainnya. Tapi sekarang ini bagaimana kita membangun ukhuwah, mengisi daripada hasil upaya tahun 28 tersebut. Nah, dengan cara seperti ini, menghadirkan, ya sementara masih di lingkungan internal Islam, ada Muhammadiyah, ada Nahdlatul Ulama, ada LDII. Nah, karena apa? Umat Islam yang bangsa Indonesia ini adalah bisa dikatakan 90% adalah umat Islam. Kalau tiga ormas besar ini sudah menyelesaikan dengan urusan ini, artinya sudah terjawab semua, gitu ya. Senada dengan Amroji, Guru Besar UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Kiai Haji Imam Suprayogo mengapresiasi pengajian akbar LDII yang dapat mempersatukan umat. Karena itulah ada kegiatan begini, saya senang diundang beliau itu datang ke sini, generasi muda itu, agar lalu kemudian mereka tidak saja nunggu-nunggu, tapi juga berjuang bagaimana ukhuwah Islamiyah yang dikatakan beliau tadi bisa terlaksana. Dan kalau ini bisa terlaksana, ini sebetulnya kerja berat, kerja besar. Paling berat itu ngajak orang bersatu, yang sehari-hari sukanya itu main hoax, nyari kesalahan orang, gitu kan, konflik, nggak percaya sama yang lain, buat batas-batas. Nah ini teman-teman LDI itu mau ngajak bagaimana kita bersatu. Menanggapi hal tersebut, Ketua PBNU Bidang Keagamaan Malang Ahmad Fahru Rozi mengapresiasi mengenai pengajian akbar tersebut. Ia menyebut, bangsa yang kuat terbentuk jika masyarakat bersatu, seperti pengajian akbar yang diinisiasi oleh LDI Malang. Kita ini akan kuat kalau bersatu, ya kan? Anak-anak muda harus lebih terbuka. Mereka harus belajar lebih baik sehingga kita bisa saling memahami satu sama lain. Itu aja, kalau kita saling mengetahui kan tidak heran. Ya kayak sulapan kalau sudah tahu triknya kan sudah biasa. Artinya perbedaan itu menjadi aneh kalau kita nggak tahu alasannya. Diharapkan dengan adanya pengajian akbar ini menjadi salah satu peran pemuda dalam mewujudkan toleransi dan kebersamaan, serta memperkuat ukhuwah maupun mencegah timbulnya konflik antar golongan. Klik like jika menyukai video ini dan subscribe untuk mendapatkan berita terbaru dari LDII TV. Alhamdulillahi jazakumullahu khairah telah menonton.